ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد سلوك نبي الأسلام هذه شهورين سنبرمان من الأسلام. Kita menyambung balik kepada tafsir di IKIM ini, muka 3 dan 4 daripada surah taubah. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhan nabi jahil kufar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu. Wa ma naqamu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadlihi. فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. أين برجيها الأملاوان كل من كافرون المنافقون إتو لم سيكاب كراسة أكبر مريكا tempat mereka lah jahannam dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Mereka, golongan munafikun itu bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan menginginkan apa yang tidak dapat mereka capai. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya kecuali kerana Allah dan Rasulnya telah melimpahkan kurnianya kepada mereka. Maka jika mereka taubat, itu lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, sungguhnya Allah SWT akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia juga akhirat, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi Allah SWT. Sering ini berhati ini kasih Rasulullah. Dalam sahabat muzul ayat ini, Al-Umawi berkata dalam kitab Al-Maghazinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Az-Zuhri daripada Abdul Rahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari bapanya, datuknya, dia berkata di antara orang munafik itu yang tidak ikut serta berjihad turun Al-Quran tentangnya. Antara seorang bernama Julas bin Suaid bin As-Samit. Beliau ini merupakan suami kepada Ummu Umair bin Sa'ad. Ummu Umair bin Sa'ad, maknanya Ummu Umair ni ada seorang anak yang bernama Umair. Jadi si Julas bin Suaid ini berkahwin dengan seorang janda yang memiliki anak yang bernama Umair. Ketika turun ayat ini, Allah menyebutkan keadaan golongan munafikun, maka Julas berkata, demi Allah, kalau perkataan Muhammad ini, orang ini benar, nescaya kami lebih buruk daripada keledai. Bila ucapan ini dengar oleh Umair bin Sa'ad, anak dirinya itu, dia berkata, demi Allah, wahai Julas, aku akan ceritakan benda ini kepada Nabi SAW. Walaupun kau adalah seorang yang amat aku cintai dan orang yang paling baik yang telah menjagaku, tetapi aku akan beritahu kepada Nabi SAW atas keburukanmu ini. Saya ingin berikan persediaan. Anak tiri melihat bapa tirinya seorang yang baik terhadapnya, tetapi bila dia ingkar terhadap suruhan Rasulullah, menjadi musuh kepada Rasulullah, maka dia tidak teragak-agak untuk menyokong, membenarkan bersama dengan Nabi SAW, walaupun terpaksa memutuskan hubungan kerabat dengan bapa tirinya. Lihat, Umayyah pun datang bertemu dengan Nabi, memberitahu apa yang dikatakan oleh Julas itu. Dan bila perkara itu sampai kepada Julas, dia pun datang bertemu Nabi bersumpah mengatakan bahawa anak tinggi itu berkata tidak benar. Lalu Allah SWT berturunkan ayat, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka ni memang mudah bersumpah. Mereka ni tidak ada harga diri. Kecil jiwanya. Sikit-sikit nak bersumpah untuk menutup keaiban diri. Dia tak sedar dalam bersumpah itu dia telah menyebabkan terbuka pekom sebelum itu. Jadi kata Ibn Jari Tawari pula, dari riwayat Ibn Abbas, bahawa Rasulullah sedang duduk di bawah sebatang pokok, para sahabat ada bersama-sama datang menyertai Nabi. Tiba-tiba Nabi pun bersabda kepada para sahabat, nanti akan datang seorang yang melihat kamu dengan pandangan syaitan. Maksudnya di sini pandangan kebencian kepada kamu. Jika dia datang, janganlah layan dia. Maknanya di sini sifat kebiasaan Nabi, tegasan berpandukan kepada ayat, jahil kufara wal munafiqin wa ghulub alaihim. Jangan bercakap dengan mereka ni banyak. Buang masa bercakap dengan orang munafikun ni. Kerana asas dalam diri sudah salah. Kamu betul kan minta orang untuk bercakap benda yang tidak disenangi oleh hatinya, hati kecilnya menentang. Sebenarnya lebih susah daripada mengangkat batu yang berat turun daripada gunung yang tinggi.
Itulah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi tidak lama kemudian datanglah seorang yang pandangannya sangat tajam, sinis kepada Nabi SAW. Lalu Nabi pun telah manggilnya dan berkata kepadanya, "Alama tashtumuni anta wa ashabik?" Apa yang kamu cela aku dan juga kawan-kawanku? Apa perkataanmu yang telah mencela aku dan juga sahabat-sahabatku? Nabi mengatakan kepadanya dengan kata-kata yang tegas. Jadi ada berbagai riwayat di sini berkaitan dengan ayat yang ke-73 yang sedang, ayat ke-74 yang sedang kita bincangkan. Dalam riwayat kedua, Abdullah bin Ubay pernah berkata kepada Nabi SAW, menjelaskan bahawa betapa hinanya Nabi SAW pada perspektif dirinya, sehingga dia berkata, "Yaquluna la'in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'az minha al-azal." Kalaulah Muhammad ni pulang ke Madinah nanti, dia akan pulang dalam keadaan hina, lebih hina. Lalu Allah SWT turunkan ayat ini bila Nabi panggil Abdullah bin Ubay meminta keterangan. Dia kata, "Tidak, saya tak pernah kata begitu pun, padahal yang menyampaikan kepada Nabi adalah anaknya sendiri, iaitu Abdullah bin Ubay yang selalu yang pernah kita ceritakan. Anak kepada Abdullah bin Ubay ini namanya Abdullah, juga merupakan seorang yang genuine imannya, benar imannya. Dia pernah berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi, kalau ada arahan daripada Allah untuk bunuh bapa aku, maka jadikanlah aku orangnya, bertanggungjawabkan ke atas aku untuk membunuhnya. Janganlah ada orang lain yang membunuhnya, nanti aku tidak boleh melihat seorang yang telah bunuh bapa aku." Pandangan yang ketiga daripada Bahak, bahawa golongan munafikun ini kalau mereka bersendirian bersama dengan teman-teman mereka, mereka akan sabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Dia akan mencela, memburukkan, menghina Nabi SAW dan juga para sahabat. Ini adalah merupakan pandangan-pandangan berkaitan dengan ayat ke-74 yang sedang kita fokuskan. Kemudian, kalau kita perhatikan, "Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli." Mereka ni bertindak zalim kepada Allah SWT, kepada Nabi SAW, sedangkan Allah sendiri telah memberikan kekayaan kepada mereka dan juga rasulnya. Nabi Muhammad tidak pernah menjadikan manusia kaya, tapi Nabi Muhammad SAW telah pun bersama dengan mereka dalam peperangan-peperangan, dan harta peperangan perang itu dikumpulkan demi kepada mereka, mereka jadi kaya. Jadi kata Ibn Ashur dan tafsirnya, Muhammad SAW, Nabi yang mulia ini, merupakan as-sababul musyrik mubashir. Sebagaimana seorang ayah dan ibu menjadi sebab langsung kelahiran manusia ke dunia, lantaran itu Allah menuntut kepadanya untuk beribadah kepada Allah dan bersyukur kepada ibu bapanya, maka begitu juga dalam konteks harta, artinya mereka kena bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan penglibatan Nabi bersama dengan mereka menyebabkan mereka makin kaya dari masa ke semasa, bertambah kekayaan mereka. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi kembali kepada riwayat yang pertama, Umayyah bin Sa'id ini telah mengatakan kepada Nabi SAW, lalu ayahandanya, ayah tirinya berkata, "Tidak, aku tidak pernah berkata begitu, budak ini memandai-mandai." Akhirnya turun ayat, lalu Nabi SAW pun pegang telinga si Umayyah ni dengan penuh kasih sayang. Rasulullah mengatakan, Nabi seolah-olah macam pial, Nabi telah berkata kepada budak ni, "Hai ulam, wahai anak, semuanya kata-katamu itu didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah turunkan ayat membenarkan kata-katamu. Kamu jangan gusar lagi, wahai anak, walaupun ayah tirimu yang sama ni kau sayangi, tiba-tiba hari ini telah engkau bukakan keaibannya, Allah tetap bersama dengan kamu." Ini merupakan satu riwayat daripada Abdul Razak, daripada Ibn Munzir dalam tafsir Ibn Abi Hatim, dan riwayatkan juga dari Abu Syekh yang diterima pada Urwah. Jadi mana-mana riwayat sekalipun, empat yang kita nyatakan ni, pandangan yang pertama berkaitan dengan Umayyah bin Sa'id, dan julas golongan munafik ni, julas bin Suaid, yang merupakan pandangan Al-Hasan, Mujahid, Ibn Sirin dan lain-lain. Yang kedua mengatakan Allah bin Ubay yang pernah berkata kepada Nabi, "Wallahi la iraja'na ilal Madinah la yukhrijanna la'azu minah la'adhal." Kalau dia pulang ke Madinah ni, dia akan masuk dalam keadaan, keluar dalam keadaan seperti orang yang hina, dihina je Nabi SAW. Pandangan merupakan pandangan kecadah. Yang ketiga, pandangan mengatakan munafikun ni kalau bersama-sama jauh daripada Nabi dan para sahabat, mereka akan mula mengutuk Nabi, menceritakan keburukan Nabi, yang mana nama-nama mereka ni disenaraikan oleh Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, ataupun mana-mana pandangan yang lain selain daripada itu. So
semuanya merujuk kepada hadis Nabi SAW yang riwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah dan lain daripada Abu Hurairah. Ayatul munafiq salas, tanda orang munafik ada tiga: idha hadatha kazab, wa idha wa'ada akhlaf, wa idha tumina khan. Kalau dia bercakap, dia berbohong. Kalau dia berjanji, dia mungkir. Kalau dia ada pergi amanah, maka dia akan khianat. Dan dalam ayat ini lagi Allah SWT menjelaskan, فَإِيَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ وَإِيَتَوَلَّا وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Dan sebelum itu, وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا. Sebenarnya وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ni mereka mengimpikan satu benda yang mereka tidak boleh capai. Ada satu riwayat yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ham yang dimaksudkan di sini, mereka ingin. Ia digunakan juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Kalaulah ham ini disebut juga sebagai niat, niat untuk melakukan itu sudah menjadi azam, maka dia dikira sebagai pahala ataupun dosa, subjek pada pahala dan dosa. Tapi kalau dia masih lagi di peringkat ham, dimasuk dalam hadis yang dikatakan Imam Tirmizi, dianggap hasan sahih olehnya, إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. Allah SWT akan, Allah tidak mengira, Allah SWT tidak menganggap benda itu sebagai dosa, mengampunkan bagi umat ini apa yang dibisikkan oleh hati mereka sebelum ia dikerjakan ataupun dikatakan. ما لم تعمل به أو تتكلم, ما لم تعمل أو تتكلم به, maknanya selagi benda itu belum keluar daripada konteks bisikan hati, belum jadi satu pelaksanaan ataupun ada plan of actionnya, maka ia belum lagi dikira sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi golongan munafik ini, Allah gunakan perkataan wahamu ma lam yanalu, mereka telah pun buat persiapan untuk bunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada disebut oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, selagi boleh baca dalam Sahih Tafsir Ibn Kathir. Maksud jahat ini juga dihuraikan oleh Ibn Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Dalam satu riwayat daripada Abu Al-Aswad dalam kitabnya Al-Maghazi daripada Urwah, Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat ini kembali ke Madinah dari daerah Tabuk. Sampai tengah perjalanan, golongan munafikun telah membuat muafakat hendak membunuh Rasulullah SAW. Ada satu tempat yang paling sesuai yang mereka nak laksanakan niat jahat itu, iaitu sebuah jalan pendakian di Aqabah yang sempit dan curam. Maksudnya, kalau sampai ke tempat yang curam ini, kita boleh baca dalam kitab Mekah, kelebihan dan sejarah. Madinah, kelebihan dan sejarah. Dua buku ni menyempurnakan perjalanan saudara ke Tanah Suci saudara. Bacalah kitab Madinah, kelebihan dan sejarah, Mekah, kelebihan dan sejarah, karangan Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman Abdullah. Menurut pengalamannya berada hampir 20 tahun di sana belajar dan mengajar. Ambil peluang untuk baca kitab ini. Hadiahkan untuk you apa kita yang akan pergi ke Tanah Suci, supaya perjalanan mereka ni dapat menghayati setiap detik waktu yang lalui sana merupakan tafakkur. Buku ni penuh dengan gambar dan penuh dengan fakta-fakta, hadis, doa dan sebagainya. Jadi di Aqabah ini tempat satu benda, satu kawasan pendakian yang agak sempit dan curam. Maksud golongan munafikun, kalau sampai di tempat curam ini, mereka akan berdesak-desakan untuk menolak Nabi SAW, dan kalau jatuh Nabi di tempat yang tinggi itu, pasti Nabi akan mati mengikut perkiraan mereka. Tapi sampai di tempat yang ditentukan itu, Allah SWT telah mewahyukan Nabi, lalu Nabi telah pun bersabda kepada para sahabat yang ramai yang pulang daripada daerah Tabuk ini, yang tidak berlaku pertempuran seperti yang telah kita bincangkan. Nabi telah bersabda, siapa di antara kamu yang suka berjalan melalui lembah di bahagian bawah, lebih baik lalui sana, sebab di situ lapang, walaupun jalannya jauh tapi lapang. Berbanding dengan tempat yang sempit ini, kalau lalu setiap bulan, tergelincir kuda, baral ataupun unta akan jatuh berguling dan mati di bawah. Saya ingin memberikan kepastian, waktu sampai di situ sudah mulai malam. InsyaAllah kita akan lanjutkan perkara ini dan kuliah akan datang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.